Perusahaan finansial berbasis digital telah berkembang di Indonesia. Salah satunya Link Aja yang diproduksi oleh perusahaan fintech Karya Nusantara atau Finaria. Link Aja juga telah memasuki babak baru, yaitu meluncurkan layanan syariah Link Aja sebagai layanan keuangan elektronik syariah yang bernaung di bawah badan usaha milik negara. Lantas bagaimana mekanismenya? Seperti apa regulasi yang berjalan demi keberlangsungan keuangan elektronik syariah di Indonesia? Kita akan membahasnya di program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mas Gunawan. Sehat juga ya? Alhamdulillah Pak. Pak Zainud, ini kan kalau kita bicara yang mendasar ya, tentang Link Aja dan layanan syariah Link Aja. Itu perbedaan mendasarnya kira-kira ada di mana tuh Pak? Iya, ada beberapa, tapi yang pasti yang pertama adalah terhindar dari transaksi yang dilarang oleh syariah. Okay. Misalnya ya mengandung riba ya, mm-hmm. kemudian gharar ya, dan juga maisir. Itu pasti beda yang pertama ya. Yeah. Kemudian yang kedua adalah biaya pelayanan ya Link Aja Syariah itu menggunakan biaya real ya. Tidak ada tambahan yang sifatnya tadi itu ya riba dan sebagainya. Yeah. Nah, kemudian yang ketiga, dana itu ditempatkan di bank syariah. Oh, jadi kalau uang elektronik biasanya ada, kan seluruhnya tidak terlalu cepat ya terpakai. Ya, nah itu ya, harus diendapkan. Nah ini ya, harus di bank syariah ya Pak Zainud. Itu ya? Harus di bank syariah. Oke. Okay. Jadi layanan syariah Link Aja ini spesifik ya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Iya. Segala macam pihak yang bekerja sama dengannya itu berarti sudah diseleksi ya, tidak ya, ada pertentangan dengan prinsip syariah. Tidak ada ya. Jadi selain itu juga akad-akad ya yang diterapkan di dalam layanan Link Aja Syariah ini juga mengacu kepada ketentuan fatwa DSM Majelis Ulama Indonesia. Nah, walaupun disebut sebagai financial technology syariah yang pertama di Indonesia untuk yang dimiliki BUMN, sebagian oleh Badan Usaha Milik Negara. Sebenarnya kan sebelumnya sudah ada ya berarti ya financial technology yang lain. Tapi kira-kira menurut Pak Zainud nih, gimana perkembangannya? Kayaknya harusnya masif karena kan BUMN punya sinergitas dengan bank-bank yang dimiliki oleh BUMN. Kemudian bank-bank BUMN ini biasanya juga memiliki bank-bank syariah yang ada di bawahnya gitu. Iya, Link Aja Syariah ini memang di backup atau sinergitas dengan berbagai perbankan negara ya, Bank Himbara itu semuanya masuk. Kemudian juga perusahaan Telkomsel ya sebagai cukup besar sahamnya untuk Link Aja, sehingga kami memiliki kekuatan jaringan itu yang saya kira itu menjadi modal yang bisa dimanfaatkan ya. Dan kalau tidak salah juga launchingnya itu langsung dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Iya. Ini bentuk kepedulian atau keperpihakan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah ya. Saya kira kita perlu memberikan apresiasi dukungan terhadap peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Dan kemudian kan semua berdasarkan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional ya berarti ya. Yang rasanya fatwa-fatwa itu juga sudah diakomodir di dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Kemudian juga mengenai peraturan Bank Indonesia mengenai uang elektronik gitu ya. Jadi rasanya nggak ada keraguan ya. Kalau akadnya apa tuh Pak? Iya. Akad yang digunakan ya, karena ini lebih kepada pelayanan jasa ya,
Yang pertama, penerbit terhadap para penyelenggara, para pihak yang ikut penyelenggaraan Link Aja ini, seperti misalnya para pedagang, ya, kemudian e-commerce, ya, dan lain-lain itu. Nah, itu menggunakan akad ijarah dan jualah dengan wakalah bil ujroh, ya. Oke. Sementara yang penerbit dengan para pemegang Link Aja Syariah itu menggunakan akad wadiah dan qard. Gitu. Wah, ini sekilas tapi sudah dibahas 5 akad tuh berarti, ya. Iya. Ijaroh, ada jualah, ada wakalah bil ujroh. Kemudian ya, ada wadiah dengan qard, begitu ya. Indonesia ini memiliki institusi keulamaan yang saya kira ini sudah terbangun, ya. Misalnya, ya, kita memiliki DSN, ya, MUI, ya, yang saya kira ini belum tentu di negara lain memiliki institusi keulamaan yang betul-betul concern di dalam pengembangan ekonomi syariah. Masih bersama kami dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni dan masih dengan Bapak Zainud Tauhid Saadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Kita lanjut, Pak, pembahasannya nih, Pak, ya. Boleh ya, Pak, ya? Nah, ini kan ada sinergitas yang luar biasa. Layanan Syariah Link Aja ini kan kerjasama dengan Syariah Digital Banking, bank-bank syariah yang ada di bawah bank-bank BUMN, begitu. Ya, betul. Kemudian ada yang namanya Syariah Marketplace, yang tadi Pak Zainud sudah sebut e-commerce, begitu, ya. Kemudian ada lagi misalnya kerjasama dengan BUMN juga. Ya. Pertamina misalnya. Pertamina. Bisa bayar bensin, gitu kan, ya. Iya. Ini kan sinergitasnya luar biasa banget, betul, ya, Pak Zainud, ya. Iya. Itu saya kebayang gimana cara mengawasi prinsip-prinsip syariahnya dengan sinergitas yang begitu luas, Pak. Iya, memang tugas DPS itu kan memastikan bahwa seluruh layanan, ya, yang diberikan oleh Link Aja itu harus sesuai dengan syariah. Ya. Kami selalu melakukan koordinasi dengan para dewan pengawas syariah untuk terus, ya, memantau, ya, menilai, ya, terhadap program, ya, layanan Link Aja Syariah ini agar benar-benar di masyarakat itu pelaksananya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya. Memang dalam banyak hal misalnya terkait hal-hal yang sifatnya umum, ya, kami kan harus memberikan opini. Iya, ya. Opini syariah Dewan opini Pengawas. Opini syariah dari Dewan Pengawas terhadap apakah itu produk, apakah itu layanan di masyarakat, ya. Terhadap opini terhadap yang sifatnya umum, ya, kami akan membahas, ya, mendalami terhadap usulan-usulan atau permintaan dari produksi. Hal-hal yang sifatnya ad hoc, ya, kami biasanya cepat ngambil keputusan untuk segera bisa ditindaklanjuti di tingkat direksi, ya. Gitu. Nah, ini luar biasa nih, layanan syariahnya Link Aja ini kan satu awal, begitu, ya. Walaupun mungkin sebelumnya sudah ada financial technology syariah yang lain, tapi kan ini yang dimiliki oleh BUMN baru pertama kali ini. Apakah ini munculnya Link Aja dengan layanan syariah ini sebuah awal bagi naiknya pamor Indonesia, begitu, ya, untuk masuk ke dunia financial technology yang besar berbasis syariah, dan ini diharapkan bisa mendunia, Pak Zainud Tauhid?
Yang pasti itu harapan kita ya, bahwa kita ini kan punya resource yang luar biasa ya. Mas Gun ya. Pertama ya, pemerintah sendiri mendorong ya untuk inklusi keuangan syariah ini bisa terus berkembang ya. Saya kira dukungan dari pemerintah itu menjadi modal utama. Yang kedua, kita juga jumlah penduduk terbesar, Muslim terbesar di dunia ya, saya kira merupakan pangsa pasar yang sangat besar ya. Juga ini bisa kita tingkatkan ya, bukan hanya pemain lokal di Indonesia tapi juga bisa menjadi pemain internasional ya. Kemudian juga satu lagi Mas Gun, Indonesia ini memiliki institusi keulamaan yang saya kira ini sudah apa namanya terbangun ya. Ya misalnya ya, kita memiliki DSN ya, MUI ya, yang saya kira ini belum tentu di negara lain memiliki institusi keulamaan yang betul-betul concern di dalam pengembangan ekonomi syariah. Saya kira tiga hal itu saya berkeyakinan bahwa Indonesia bisa menjadi pasar halal dan ekonomi syariah yang besar di dunia. Apalagi ini adalah financial technology berbasis syariah milik badan usaha milik negara begitu ya. Jadi harusnya bisa besar, mungkin juga bisa dibawa ke internasional karena bukan tidak mungkin kerjasama dengan BUMN-BUMN yang lain yang juga besar itu kan banyak juga dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di luar negeri. Misalkan dalam bertransaksi dalam ibadah haji, umroh dan lain-lain ya, seperti itu ya Pak Zainud. Jadi sebenarnya kami untuk konsentrasi di dalam negeri saja itu juga sudah cukup besar ya. Misalnya terkait dengan layanan Yiswaf ya, tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf itu ya. Dengan pengembangan digital zakat, digital wakaf ya, digital infak dan sebagainya yang sekarang juga banyak ya dilakukan oleh masyarakat ya, sinergisitas dengan layanan syariah yang aja saya kira itu juga menjadi satu kebutuhan yang bisa dikembangkan. Belum lagi yang misalnya pendidikan ya, pesantren itu ada 28.000 Mas Gun ya, saya kira ini juga merupakan yang perlu dilakukan untuk bagaimana proses digitalisasi pesantren yang nanti bisa disambungkan dengan layanan syariah link aja. Belum lagi masjid ya. Ada 800.000 masjid. 800.000 masjid di Indonesia. Ya, mungkin lebih kali ya. Masya itu kan Allah. Juga menjadi jaringan yang sangat besar untuk pengembangan layanan syariah link aja itu. Baik, Pak Zainud Tauhid, terima kasih banyak nih informasinya dan pembelajarannya juga. Diskusi kita pagi hari ini sangat-sangat luar biasa. Pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas bagaimana pertumbuhan keuangan syariah jika melihat perkembangan layanan syariah Link Aja. Bersama Direktur Utama Link Aja, sesaat lagi tetaplah bersama saya di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Itu kami melihat bahwa salah satu yang paling relevan buat masyarakat ini adalah syariah, layanan syariah. Maka dari situ kami berkomitmen untuk bisa menghadirkan solusi yang relevan buat masyarakat. Jadi kami lihat bahwa layanan syariah itu adalah sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Kembali bersama saya dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Pemirsa, saat ini sudah bersama kami Ibu Haryati Lawijaya, Direktur Utama Link Aja. Halo, apa kabar Ibu Haryati Lawijaya, atau saya boleh akrab panggil dengan Mbak Faye? Boleh. Nah, saya mau tanya nih Mbak Faye, kalau terkait dengan Link Aja, layanan syariah ya. Iya. Ini target penggunanya kira-kira diprediksikan atau diproyeksikan berapa banyak nantinya nih? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya.
Mungkin yeah. Mbak Fei bisa ceritakan proses kenapa memilih untuk masuk kepada layanan syariah di Link Aja. Dan kira-kira kalau boleh diberikan tahu ke pemirsa, perbedaan yang mendasarnya apa gitu antara layanan Link Aja dengan layanan syariahnya Link Aja gitu. Ya, terima kasih Pak Gun. Ya, jadi satu alasannya kenapa Link Aja mengembangkan layanan syariah Link Aja. Kita melihat bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang beragama muslim yang paling banyak di dunia. Kemudian emang misinya dari Link Aja sendiri. Jadi Link Aja ini dibentuk dari semangat sinergi BUMN, dari 10 BUMN. Yang mana tujuan mulianya adalah memajukan kesejahteraan masyarakat. Nah, tentunya di sini peranannya untuk mempercepat financial inclusion. Oke. Okay, ya, jadi kalau mungkin kalau financial inclusion berarti mungkin yang belum bankable. Betul. Itu bisa di include gitu ya dengan betul. Link Aja gitu ya. Betul, betul. Jadi tujuannya emang untuk menjembatani buat masyarakat yang saat ini masih belum punya akses ke perbankan. Nah, dan juga terkait dengan hal tersebut, dengan misi tersebut, banyakkan fokusnya kami pun di tier 2, tier 3. Jadi kota-kota okay. di luar tier 1. Nah, pada saat kami pergi ke tier 2, tier 3 gitu kan, dan lebih fokus di mass dan aspiran market ya, dengan UMKM juga, ultra micro. Itu kami melihat bahwa salah satu yang paling relevan buat masyarakat ini adalah syariah, layanan syariah. Okay. Maka dari situ kami berkomitmen untuk bisa memberikan, menghadirkan solusi yang relevan yeah, buat yeah. masyarakat. Jadi kami lihat bahwa layanan syariah itu adalah sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Nah, disitulah kenapa Link Aja kemudian membangun layanan syariah Link Aja. Nah, bedanya sendiri apa sih gitu kan layanan syariah Link Aja dengan layanan Link Aja yang Link biasanya aja yang biasa. Gitu kan. Satu udah pasti semua aturannya itu sudah mengikuti dengan aturan yang sesuai dengan kaidah syariah. Contohnya bank penampungannya itu hanya ditaruh di bank syariah. Yeah, yeah. Kemudian juga dalam hal merchant-merchant untuk kerjasama dengan merchant-merchantnya itu hanya diseleksi pasti ya. Betul, yang halal aja, yang halal udah ada sertifikasi halal. Kemudian juga untuk kerjasama dengan UMKM. Kami pun mengembangkan untuk supaya bisa ada sertifikat halal, membantu sertifikasi halal yeah. untuk UMKM ini. Kemudian juga dalam hal misalkan memberikan promo gitu ya, ataupun akses ke permodalan. Yeah, itu semua yeah. sesuai dengan syariah ini ya, kaidah-kaidah syariah. Ini kan kalau dari ceritanya Mbak Fei tadi, ini adalah di bawah naungan bukan cuma satu BUMN ya, iya. atau bahkan mungkin berada di bawah naungan banyak sekali BUMN maupun anak perusahaan BUMN mungkin ya. Jadi kalau boleh dibilang Link Aja dengan layanan syariah Link Aja ini sebenarnya BUMN United gitu ya kira-kira. Nah, kalau boleh kita diberitahukan juga. Siapa-siapa aja Mbak yang terlibat, artinya mungkin bukan spesifik perusahaan, tapi mungkin apa saja sih BUMN ataupun anak-anak perusahaan BUMN yang memang terlibat dalam mengembangkan Link Aja ini? Iya, jadi tentunya dari Bank Himbara, Himpunan Bank Negara. Okay. Iya, jadi dengan BNI, BRI, Mandiri. Kemudian, dan anak-anak perusahaan syariahnya ada semua tuh ya? Ada, kami kerjasama dengan, okay. jadi kayak untuk penampungan custodian yeah, banknya yeah. kami tentunya dengan syariah dari bank negara yeah. yang dimiliki oleh negara. Kemudian juga dengan Telkomsel. Oh, oke. Okay. Iya, Telkomsel, kemudian juga Pertamina gitu ya. Jadi emang sebetulnya kan kalau mungkin ditanya bedanya dengan uang elektronik yang lain gitu seperti apa? Kami lebih fokus di hal-hal yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau
kalau kita berbicara tentang BUMN, emang kan kebanyakan dari servisnya itu adalah untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat ya. Yeah. Jadi harapannya Link Aja itu membantu masyarakat Indonesia untuk bisa bertransaksi secara cashless gitu ya, terutama untuk kebutuhan sehari-harinya, mulai dari kebutuhan transport, kebutuhan telekomunikasi, listrik, dan yang lain-lainnya. Termasuk juga kebutuhan sehari-hari seperti misalnya di pasar tradisional. Tiap hari kan butuh juga apa namanya ke pasar tradisional gitu kan. Artinya ini juga financial inclusion bukan hanya kepada yang, kalau BUMN kan kesannya besar-besar, tapi ini juga ada ya di UMKM, kemudian tadi Mbak Fe sebutkan pasar tradisional, begitu ya? Jadi ini kalau dilihat domainnya, ini adalah apa nih? Financial technology, ansih, atau ini adalah juga uang elektronik, atau bekerja sama dengan digitalisasi banking, begitu Mbak Fe? Iya. Jadi kalau dibilang ini adalah fintech yang melayani masyarakat tadi, fokusnya di orang-orang yang belum punya akses ke keuangan. Jadi emang kita memulai dengan payment, dengan pembayaran, sistem pembayaran. Tapi kami tidak berhenti di situ saja. Jadi tentunya dari payment ini kemudian kami pun akan mengembangkan layanan, dan sedang kami kembangkan saat ini adalah untuk permodalan. Baik untuk yang syariah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dari syariah, dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah kami pula gitu kan, dan juga tentunya yang konvensional. Jadi kenapa kalau kita bilang inklusi keuangan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, jadi kalau kita berbicara tentang masyarakat yang saat ini belum mempunyai akses ke keuangan, contohnya di pasar tradisional. Waktu sebelum COVID ini saya sering ke daerah, ke pasar tradisional. Nah itu ibu-ibu berjualan jam 4 pagi di pasar tradisional gitu ya, mereka kebanyakan pinjam uang dulu dari rentenir, kemudian ya sore-sore harus balikin lagi dengan bunga yang sangat tinggi. Kenapa sih seperti itu? Karena mereka belum punya data-data yang cukup untuk semacam scoringnya ya, untuk analisanya dari bank. Nah jadi di sini pada saat idenya adalah pada saat pedagang pasar ini menggunakan Link Aja untuk pembayarannya, ada semacam data yang kemudian memberikan akses buat mereka mendapatkan permodalan. Baik untuk yang syariah maupun yang konvensional. Link Aja Syariah ini kan nggak hanya untuk umat muslim, bisa tapi bisa dipakai buat siapa gitu aja. Kan syariah ini kan sebetulnya tentang kebaikan ya. Semua orang ingin menjadi baik, semua orang pada dasarnya baik gitu kan. Ya kalau ada solusi yang menghadirkan suatu kebaikan, tentunya semua orang bisa pakai. Dengan layanan Link Aja Syariah ini, kami bisa menjadi rahmatan lil alamin buat semua orang gitu kan, buat seluruh masyarakat di Indonesia. Kembali lagi di acara Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita masih mencoba mendalami tentang platform digital syariah di Indonesia. Terkait dengan layanan syariah Link Aja tentunya, sudah bersama saya Mbak Haryati Lawijaya, atau akrab saya panggil Mbak Fe. Nah Mbak Fe, ini tadi kan sudah dijelaskan mengenai layanan syariah Link Aja seperti apa, perbedaannya dengan yang umumnya Link Aja juga seperti apa, proses seleksinya. Nah, kalau dari sisi naungan peraturan, atau mungkin kalau ada undang-undang, atau sekedar di bawah naungan pengawasan siapa, ini sebenarnya Link Aja dan layanan syariah Link Aja ini berada di bawah pengawasan siapa? Sekarang yang satu dari segi izin, perizinan dari license, tentunya dari Bank Indonesia satu, kemudian dari DSN MUI juga. Kemudian Dewan Pengawas Syariah, kita ada Buya Anwar, kemudian ada Pak Zainud, kemudian juga ada Pak Asep. Jadi emang kita betul-betul jagain supaya kita selalu sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Jadi ini izin dari Bank Indonesia, berarti ini domainnya adalah uang elektronik gitu. Elektronik yang melibatkan financial technology yang tinggi sekali. Kemudian ada otorisasi bahwa ini syariah.
dari Dewan Syariah Nasional dengan menunjuk Dewan Pengawas Syariah yang tiga orang tadi ya, Buya Betul. Anwar, Pak Zainul Tauhid, dengan Pak Asep Supyadillah. Nah, kalau dalam operasionalnya, itu apakah ada kaitannya lagi nggak dengan, ini kalau saya lihat nih, karena di bawah Himbara juga gitu kan ya. Di bank ada digitalisasi banking, Link aja uang elektronik syariah. Artinya domain yang dikaitkan ini adalah domain dua otoritas nih kelihatannya. Ada otoritas moneter dan juga otoritas perbankan yang tidak cuma terbatas pada perbankan. Ini gimana memanage interkoneksitasnya gitu, Mbak Faye? Sinerginya gitu sinerginya. Jadi peranan Link aja di sini adalah untuk lebih ke arah engage orang-orang yang belum punya akses ke perbankan. Supaya nantinya suatu hari dia bisa berkembang, bertumbuh, kemudian graduated gitu kan, lulus masuk ke perbankan. Jadi seperti itu untuk alurnya. Nah, dari dan itu kelihatan banget dari apa namanya, contohnya dari size-nya ya, untuk tiket size-nya, jadi kayak transaksinya, itu kan yang kecil-kecil gitu kan. Dan juga kita betul-betul go sampein ke yang, kalau bilang ultra mikro, mungkin ini lebih ultra lagi ya, ultra-ultra mikro. Jadi masuk kayak nggak cuma ke pasar tradisional, tapi juga kayak apa namanya, pedagang yang di pinggir jalan gitu ya, kayak street food kayak gitu. Jadi emang misinya kami adalah untuk meningkatkan financial inclusion tadi dengan cara engage orang-orang yang saat ini emang belum punya akses ke perbankan. Nah, lagi-lagi nih ya, bicara sinergitas, bicara uang elektronik, bicara digital banking, bicara digitalisasi di bidang keuangan yang lain gitu. Bagaimana Link aja dan layanan syariah Link aja melihat ini sebagai kompetitor atau sebagai komplementer gitu? Dan kalau ini dianggap sebagai komplementer, mudah-mudahan dianggap sebagai komplementer ya, gimana cara mengatur mungkin ada semacam kayak perjanjian kerjasama atau MOU begitu, atau dalam hal yang lain sama-sama membesarkan, bukan artinya menjadi kompetitor tapi sebagai komplementer gitu, Mbak Faye? Iya, jadi ini sebenarnya komplementer tentunya, ya kan? Sebetulnya kami ingin menghadirkan solusi buat seluruh masyarakat Indonesia, kan? Nah, tadi mungkin di sesi yang di depan tadi saya udah share sedikit juga bahwa kita lihat sebetulnya pada saat kita pergi terutama ke tier 2, tier 3 gitu ya, banyak sekali yang emang membutuhkan solusi yang sifatnya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Kami karena tadi perginya ke tier 2, tier 3 gitu ya, nggak hanya di kota-kota besar tapi kota-kota kecil juga, dan kami bekerja sama juga dengan pemerintah lokal gitu. Jadi walaupun kita dimiliki oleh BUMN, tentunya kita menghadirkan apa namanya cashless transaction untuk yang apa service-service layanan BUMN, tapi juga dengan pemerintah lokal karena kan sangat penting untuk punya apa namanya relevansinya dengan masyarakat lokal. Nah, disinilah dimana layanan syariah Link aja dengan Link aja yang biasa, yang konvensional itu bisa bersamaan. Dan sebetulnya Link aja syariah ini kan nggak hanya untuk umat muslim, bisa dipakai buat siapa aja. Kan syariah ini kan sebetulnya tentang kebaikan ya. Tadi misalnya tentang apa halal gitu kan. Terus untuk nggak cuma halal aja tapi kayak toib gitu kan, nggak menjauhi perjudian dan yang lain-lain gitu kan. Semua orang ingin menjadi baik, semua orang pada dasarnya baik gitu kan. Ya kalau ada solusi yang menghadirkan suatu kebaikan, tentunya semua orang bisa pakai. Dan sebetulnya kan emang kalau berbicara tentang target, harapannya kami di Link aja bisa ya dengan apa layanan Link aja syariah ini, kami bisa menjadi rahmatan lil alamin buat semua orang gitu kan, buat seluruh masyarakat di Indonesia. Artinya sebenarnya perbedaannya itu di proses seleksinya saja ya, siapa yang menjadi mitra-mitra Link aja dan Link aja syariah. Dan bukan tidak mungkin yang menjadi mitra Link aja syariah ini sebenarnya adalah mitra-mitra yang juga ada di Link aja,
Tapi kemudian memang diseleksi secara lebih selektif, lebih ketat begitu. Betul. Dan betul. Hanya untuk yang halal dan thayyib, dan ini bisa dipergunakan oleh bukan hanya muslim, ya, tapi juga non muslim yang memang menginginkan juga hal itu. Betul. Ya. Betul. Okay. Jadi secara layanan itu sangat luas ya. Jadi untuk layanan Syariah Link aja ini ya sudah pasti tentunya bisa akses untuk donasi, untuk wakaf gitu ya. Yeah. Tapi nggak cuma itu aja. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya untuk transportasi gitu ya, bayar MRT, LRT, taksi, ojol gitu kan, itu kan sehari-hari ya. Itu udah bisa pakai layanan Syariah Link aja juga. Oh, okay. Kemudian tentu kayak isi bensin, beli pulsa, bayar listrik, yeah, kemudian belanja di pasar, belanja di local merchant gitu ya, atau even bayar pajak daerah, semuanya bisa udah bisa dilakukan dari layanan Syariah Link aja. Yeah, yeah. Dengan pandemi ini, kalau kita lihat bright side-nya adalah ini seperti memaksa semua orang untuk embrace digitalization, okay, yang tentunya harusnya manfaatnya akan banyak sekali. Kembali lagi di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, masih dengan Ibu Haryati Lawijaya atau akrab saya panggil dengan Mbak V. Nah, Mbak V, ini kan tadi kita udah bicara mulai menyinggung soal pandemi COVID-19 yang secara agregat kelihatannya justru malah menambah potensi transaksi digital lewat link aja maupun layanan syariah link aja. Tapi kan kita juga harus mengantisipasi ya, suatu saat mungkin kita akan kembali lagi kepada old normal gitu ya, kira-kira ya, setelah vaksin ditemukan dan lain-lain. Nah, ini kalau ada kenaikan dari transaksi digitalnya link aja dan layanan syariah link aja, kira-kira antisipasinya ke depan suatu saat nanti kita kembali normal seperti dulu lagi, apa yang dilakukan ya, Mbak? Oke. Okay. Atau kita kejar sekarang transaksi digitalnya supaya naik tinggi begitu, okay, ya. Oke, okay. Oke. Saya pertama-tama saya yakin sih kalau udah COVID-nya ini berlalu, kita nggak akan pernah kembali sama seperti sebelumnya. Ini pelajaran luar biasa ya soalnya ya COVID-19. Iya, ya, betul. Nah, yang kami lihat di sini adalah sebetulnya dengan pandemi ini kalau kita lihat bright side-nya adalah ini seperti memaksa semua orang untuk embrace digitalization, okay, yang tentunya harusnya manfaatnya akan banyak sekali. Yeah. Nah, tadi momentum ini quote unquote gitu ya, momentum ini dipakai buat apa gitu kan? Satu, persiapan. Tadi kan satu untuk buat orang bisa embrace digital ini, yeah, gitu, digitalisasi, dan itu terkait dengan edukasi. Jadi kan kalau dulu-dulu kalau kita berbicara tentang digital transformation itu challenge-nya banyak banget. Yeah, yeah, yeah. Terutama untuk supaya masyarakat yang udah biasanya nggak pakai digital pun baik-baik aja gitu kan ngerasanya gitu kan. Nah, dengan digitalisasi ini kan tentu harusnya manfaatnya banyak, bisa lebih cepat untuk pertumbuhan ekonomi dan yang lainnya karena akses ke informasi dan lainnya kan lebih luas. Yeah. Nah, jadi selama dalam momentum ini gitu kan yang bisa kita pakai adalah untuk edukasi. Jadi harapannya nanti setelah si COVID-nya ini berlalu, udah kita bisa dorong lebih jauh lagi untuk servis-servisnya karena orang udah terbiasa di masa pandemi ini. Dan tentunya sekarang orang lebih mau coba karena nggak ada pilihan lain. Nah, yang menjadi PR kami gitu kan selain edukasi tadi, orang udah mulai coba dan gimana caranya untuk ensure bahwa orang ngerasa bahwa emang nyaman nih sehingga pada saat COVID-nya berlalu udah nggak mau balik lagi pakai cash gitu kayak sebelumnya, yeah, yeah, gitu kan. Karena kalau misalnya ternyata experience-nya nggak lebih baik ya orang kan ya bisa kembali lagi ke yang sebelumnya. Jadi PR kami edukasi di masa-masa pandemi ini, empower orang-orang yang terutama tadinya belum punya akses, contohnya di ultra micro gitu kan. Kemudian ya ensure service kita itu user friendly, gampang dimengerti, gampang dipakai dan relevan. Jadi tentunya yang membuat suatu service itu akan
sustainable gitu kan, dan juga berkelanjutan, itu hanya kalau emang manfaatnya dirasakan. Relevan buat orangnya ya. Betul, dan gak cuma buat orangnya sih sebetulnya, tapi juga buat ekosistem. Karena kalau kita bicara teknologi, teknologi is one thing, tapi yang memberikan kemanfaatan itu sebetulnya bukan teknologinya sendiri, tapi ekosistem sekitarnya yang bisa disinergikan, sehingga tadi 1+1 itu nggak jadi cuma 2 gitu kan, tapi harapannya ratusan, ribuan gitu kan. Nah, gimana caranya supaya ekosistem ini semua mendapatkan manfaatnya, sehingga berikutnya setelah COVID-nya berlalu gitu kan, semua betul-betul bisa maju bersama. Jadi bukan hanya satu yang maju, tapi semuanya maju. Jadi ya saya selalu percaya dengan digitalisasi itu sebetulnya yang namanya opportunity, kesempatan itu menjadi infinite, nggak ada batasannya. Jadi bukan lagi tentang persaingan karena keterbatasan gitu kan, tapi ini udah tentang kolaborasi karena opportunity-nya sangat besar, infinite, tidak terbatas, dan itu hanya tergantung kepada seberapa kreatifnya kita di dalam ekosistem untuk sama-sama bisa memanfaatkan, meleverage teknologi menjadi sesuatu yang berguna dan akhirnya semuanya maju gitu kan. Begitu Pak. Kalau boleh saya simpulkan sedikit nih ya mengenai Link Aja ya dengan layanan syariahnya, berarti yang dilakukan oleh Link Aja dengan layanan syariahnya itu praktis adalah merupakan complementary gitu buat perbankan, asuransi, bahkan pasar tradisional gitu ya, UMKM, koperasi gitu ya. Ini bisa dilakukan ya sebagai komplementer dari apapun yang mereka jadikan sebagai kegiatan utama mereka begitu. Lalu yang kedua, memang kolaborasinya harus dibangun karena yang namanya transaksi digital itu harus memberikan satu hal yang solutif, dan solutifnya ini adalah bisa dilakukan dengan ekosistem yang memang membangun kolaborasi dan meunifikasi dari sekian banyak pelaku yang tiap-tiap pelaku merasakan ya mungkin manfaatnya daripada transaksi digital itu. Gitu kan ya. Lalu yang ketiga, ini soal tantangan tadi terkait pandemi COVID-19. Maka ini adalah masa di mana kita belajar memahami bahwa memang transaksi digital itu diperlukan. Bukan hanya di masa seperti sekarang di mana kita interaksi yang sifatnya fisik ya, bayar dengan uang fisik itu memang bisa dikurangi, tapi di masa yang akan datang mungkin untuk meningkatkan volume dari transaksi itu memang dibutuhkan adanya transaksi secara digital ya, begitu ya Mbak Faye kira-kira ya. Betul, betul. Dan tidak terbatas hanya dengan yang besar-besar gitu kan, terutama yang kecil-kecil juga, pun gitu iya, bisa dengan dilakukan. Dengan community juga. Community, iya, contohnya yang syariah dengan koperasi di masjid gitu kan, dengan pesantren itu kami lakukan juga. Waduh, terima kasih banyak nih Mbak Faye, bincang-bincangnya luar biasa ya, sangat-sangat inspiratif. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Haryati Lawijaya selaku Direktur Utama Link Aja atau PT Finaria. Semoga dapat memberi informasi dan pembelajaran untuk pemirsa dan memacu semangat Indonesia untuk bergerak maju menjadi kiblat ekonomi syariah dunia di masa yang akan datang. Nantikan episode Syariah Economic Talk with Gunawan Yasin selanjutnya, tentu dengan narasumber-narasumber dalam dan luar negeri yang terkemuka. Saya Gunawan Yasni beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.